beredar di media sosial video seorang pendakwah sedang memberikan ceramah sebelum memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Video tersebut menjadi pertikaian kerana tindakan pendakwah itu yang menuduh penerima bantuan tidak solat dengan hanya melihat cara mereka berpakaian. Turut menarik perhatian Ustaz Syihabuddin Ahmad yang mengkritik tindakan pendakwah itu yang seolah-olah memandang rendah penerima bantuan selain dilihat memalukan mereka dengan soalan-soalan mengenai agama. Bukan itu sahaja, pendakwah itu juga dilihat membangga diri kerana mempunyai seorang anak yang hafiz Al-Quran, malah dirinya juga telah mengerjakan haji sebanyak 2 kali. Dapat, kamu kata belum dapat. NGO lain sudah bagi, okeylah. Ramai lagi yang susah. Nung di Mampikit sana, kamu tahu Mampikit? Mampikit kamu nak sampai ke? Ramai yang susah di sana. Kamu tahu kan Pemalang sana? Saya bantu kamu semua ni, ibu-ibu. Saya tidak ada kepentingan sama kamu. Kamu tidak boleh mengundi, betul? Betul? Tidak ada isi, betul? Kalau kerana nak undi, saya bagi cari orang tempatan lah. Ni live ni, bang. Ni saya pakai mic ni, live ni. Saya cari orang tempatan kalau saya mau undi. Tapi ini bagi sebab kasih sayang. Kena faham gini? Kasih sayang sama kamu. Tadi masalah persoalan dia ialah, bila sampai, orang lain punya diangkat. Nampak ni? Itu satu hal. Yang kedua, saya nak minta ibu ayah. Saya tak minta lain. Saya bukan minta undi daripada kamu. Saya bukan nak jadi YB. Saya bukan kerajaan. Ini persendirian saya buat. Ibu bayangkan, ini 20 berapa ringgit? 27, ha? Beras kan? Campur ni lebih kurang RM50. Saya sudah turunkan ini barang, ibu. Kalau hari ini saja 20 berapa ratus ringgit? 500 kan? 20, 500. Bukan RM500, ibu. Ribu sudah duit. Saya nak apa dia? Saya nak kamu solat saja. Saya nak kamu solat, boleh? Boleh solat? Majoriti tak solat. Abang solat ke, bang? Okey. Abang baca kepada saya. Rukun iman berapa? Rukun iman. Kamu jangan jawab. Rukun iman berapa? Okey, abang baca satu. Apa dia? Ha. 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 Abang tak lepas. Abang, baca niat solat fardu maghrib. Solat fardu maghrib, niat dia macam mana? Dalam bahasa Arab. Tadi kau bilang kau solat, bahasa Arab lah. Mana boleh Melayu? Saya guru agama, bang. Ni hafiz Quran ni. Abang nak suruh dia baca surah apa? Abang baca solat, niat solat fardu maghrib. Nampak? Abang baca doa kunut boleh? Baca doa kunut. Ha. Salah, bang. Salah. Salah, bang. Kalau saya tanya, kunut nazilah lagi buka. Ha. Bukan panjang. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'uzubika. Rata-rata netizen tidak berpuas hati dengan tindakan pendakwah, malah ada yang membandingkan sikap lembut Ustaz Abid Liu dalam menyampaikan dakwah kepada golongan yang susah.